Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka. Kami dari tim RV Web mengikuti lomba cold computing perwakilan dari KSLB Kabupaten Tasikmalaya, Kuaran Jamanis, Kuarcap Kabupaten Tasikmalaya. Judulnya nanti akan dijelaskan oleh peserta didik sendiri. Radiansa RV ya. Kelas 12 SMA LB. Saya membuat kerajinan lampu belajar dari limbah kayu bekas palet. Dihubungkan dengan SKU Kepramukaan Penegak nomor 40 mendaur ulang dari bahan bekas. Pertama ya, kita siapkan dulu bahan-bahannya dari kayu. Kemudian ada lem, ada kabel, ada sekrup, ada lampu. Lalu ada juga peralatan yang digunakan, ada gergaji mesin, ada mesin hampas, mesin bor, dan mesin terpil. Kalau dari Kuarcap, ya motivasinya mudah-mudahan RP jadi untuk masa depan gitu ya. Jadi bisa mengembangkan. Dia sudah keluar dari sekolah, bisa mengembangkan hasil karyanya sendiri. Nah itu, terus mudah-mudahan semangat terus untuk RP. Dan sangat luar biasa ini RP ini, juara dua ya kemarin di Dikdis untuk perkayuan ini. Kebetulan kemarin juga juara basket ketiga di Siko 2 SN. Itu aja dari Salam Pramuka. Kenalkan, nama kamu siapa? Apa? Nama Evan. Aku Tuli. Nah, kamu asal mana? Kota Bandung. Aku asal Kota Bandung. Di sini ngapain kamu? Lomba. Aku di sini lomba website. Websitenya apa? Tentang SPAB. Tentang SPAB. Tentang bencana, awan bencana, gempa. Nah itu kita kasih informasi ke orang-orang, orang banyak. Kamu sulitnya apa buat website? Nah, oh menyusunnya aku kesulitan untuk membuat website. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama Kak Taufik Hidayat, Wakil Ketua Pemilihan Anggota Muda Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Pada saat ini kakak sedang mengikuti pengumuman Cloud Computing Indonesia, di mana untuk dilaksanakan bagi anggota pramuka berkebutuhan khusus, dan alhamdulillah mereka dengan kemampuan yang meskipun secara fisik terbatas, namun kemampuannya luar biasa melebihi dari kemampuan yang seperti kita-kita adanya. Untuk itu harapan kakak kepada adik-adik pramuka berkebutuhan khusus, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, lomba ini, adik-adik tambah bersemangat untuk meningkatkan kompetisi keterampilan teknologi digital, sehingga adik-adik tentunya harapan Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat akan lebih baik ke depan, kemudian juga bisa mempertahankan
kejuaraan ini sehingga adik-adik nantinya akan bisa menopang hidup yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, perkenalkan, nama saya D.A.F.F.A. Dava. Saya kelas 10 SMA LB. Saya dari SLB Negeri Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saya senang sekali mengikuti lomba ini, mengikuti lomba website ini. Saya bahagia sekali mendapatkan juara pertama dengan tim saya. Saya harap ke depan, semoga anak-anak disabilitas, khususnya teman-teman tuli, juga bisa mendapatkan pendidikan agar bisa berkembang ilmunya tentang website ini. Kemudian selanjutnya, semoga lomba ini dilanjutkan ke tahap tingkat nasional. Terima kasih. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat hanya di TV Pramuka. Saya Fitarha pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.